Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diah Rismati Dwi Wahyu Kustina, Abdurrahman Haris, dan Laili Rahmadina Azhara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas seputar pangan fermentasi. Apa itu pangan fermentasi? Adalah suatu makanan yang diubah dengan menggunakan bantuan dari mikroba. Jadi, mikrobanya akan hidup di makanan tersebut. Dan pangan fermentasi akan mengubah dari bentuk makanan semula menjadi ke bentuk makanan yang lain. Mari kita simak lebih lanjut. Berikut adalah hal-hal yang akan kita ulas lebih dalam lagi, yakni karakteristik dari mikroba, kemampuan hidup mikroba tersebut, proses dan hasil produksi, beserta benefitnya. Bakteri asam laktat atau BAL adalah bakteri baik yang ditemukan oleh Pasteur pada tahun 1875. Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang atau bulat, tidak membentuk spora. Fermentasi fakultatif anaerob, tidak mempunyai sitokrom, tidak memiliki kemampuan untuk mereduksi nitrat, memanfaatkan asam laktat, dan oksidasi negatif, serta katalase negatif dan motilitas negatif. Seperti pada slide juga dijelaskan bahwa karakteristik bakteri asam laktat pada acar ketimun dengan menggunakan uji morfologi, perwarnaan gram dan uji biokimia, maka diperoleh dua jenis bakteri asam laktat pada cairan ketimun. Adapun bakterinya yaitu Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus reuteri. Karakteristik secara umumnya adalah basil, gram positif, katalase negatif, tidak motil, suhu optimumnya mencapai 250 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, dan memiliki tipe fermentasi heterofermentatif dan homofermentatif. Baik, dengan saya Laili akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai kemampuan hidup pada bakteri asam laktat. Mikroba ini dapat tumbuh pada suhu 10 derajat Celcius dan akan mengalami titik optimum pada suhu 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius, di mana konsentrasi larutan garam yang optimal untuk melakukan fermentasi ini adalah 3% B per V, yang dapat mengakibatkan tumbuhnya mikroba pada larutan konsentrasi garam 0,5% dengan pH 3,5. Bakteri asam laktat ini merupakan bakteri jenis anaerob fakultatif yang mana mampu hidup pada habitat yang cukup luas seperti saluran pencernaan pada hewan dan juga manusia, makanan kalengan, produk susu, produk fermentasi, buah-buahan, dan sayur-sayuran tropis. Ketahanan bakteri asam laktat terhadap asam, hal ini disebabkan bila isolat tadi masuk ke dalam saluran pencernaan manusia, maka bakteri asam laktat harus mampu bertahan dari pH asam lambung yaitu sekitar 3-5. Acar merupakan salah satu metode pengawetan untuk mengkonversi gula menjadi asam dengan bantuan bakteri asam laktat, di mana bakteri asam laktat itu mengandung cuka yang mengakibatkan perubahan pada timun acar, jadi rasanya lebih masam. Sebenarnya ada dua cara masak acar yang sering kita jumpai di Indonesia pada umumnya. Ini dibedakan karena satu acar dia melalui proses pemasakan di atas kompor, dan satunya lagi tidak perlu melalui proses di atas kompor. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara yang tidak menggunakan proses masak di atas kompor. Pertama, siapkan dahulu timun segarnya. Pilih timun yang memiliki kualitas bagus, teksturnya tidak lembek,
kulitnya masih berwarna hijau segar. Lalu cuci, kupas, dan potong timun-timun tadi sesuai selera. Panjang-panjang boleh, atau mau yang pendek supaya lebih nikmat dimakannya nanti juga boleh. Siapkan wadah. Langkah selanjutnya ialah siapkan wadah untuk membuat kuah acar, di mana kita akan isi wadah itu tadi dengan air dan juga cuka serta gula dan garam cukupnya. Lalu masukkan potongan timun tadi ke dalam wadah yang telah diisi kuah acar. Tahap terakhir, acar siap digunakan. Ini tadi merupakan cara pembuatan acar tanpa melalui proses masak. Acar ini sering kita jumpai pada acar sebagai pelengkap nasi goreng maupun martabak. Untuk acar selanjutnya, proses selanjutnya yaitu proses acar yang menggunakan proses masak. Jadi pertama-tama sama kita siapkan timun segar dan bahan-bahan lainnya seperti wortel, cabai maupun bawang merah jika diinginkan. Kupas dan cuci bersih semua bahan yang dibutuhkan tadi. Bedanya di sini, kalau tadi tidak perlu dimasak, di sini kita harus menyiapkan panci yang diisi dengan air dan juga gula dan garam serta cuka. Tapi di sini kita masukkan cukanya terakhir sih, ketika air, gula dan garamnya sudah mendidih dan gulanya sudah larut. Setelah gula dan garamnya larut, baru kita masukkan cuka untuk koreksi rasa. Langkah terakhir yaitu masukkan semua bahan yang telah dicuci bersih tadi. Aduk sebentar, matikan api, lalu dinginkan. Jika sudah dingin, acar siap disajikan. Bila tidak ingin langsung dikonsumsi, acar bisa diletakkan ke dalam toples, lalu dimasukkan ke dalam suhu awet. Acar mentimun adalah hasil olahan fermentasi yang digunakan sebagai lalapan atau pendamping makanan. Selain itu, acar mentimun juga dapat disantap sebagai makanan ringan. Sensasi rasa yang segar membuat olahan fermentasi disukai oleh banyak orang. Selain mentimun, wortel juga dapat dibuat sebagai acar. Biasanya acar wortel dan timun diolah secara bersamaan. Keduanya memiliki rasa yang enak dan segar. Kandungan dalam acar timun terdapat zat besi, vitamin K, vitamin C, dan vitamin B1, B2, dan B12. Jadi, mengkonsumsi acar timun ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan zat besi, memenuhi kebutuhan vitamin C dan vitamin K serta B1, B2, dan B12. Kemudian ada beberapa benefit juga yang terdapat pada acar timun. Menambah kandungan gizi dan gizi dalam timun, memperlama umur timun, membuat rasa yang lebih segar, dan menambah nilai jual. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kritik, saran maupun tambahan dapat ditambahkan di kolom komentar. Kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.